Halo sahabat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog channel saya. Halo guys, sekarang ini saya bersama Cik Ismail. Cik Ismail ini adalah seorang nelayan ya guys, nelayan yang mempunyai perahu kecil, yaitu dengan nama alat tangkapnya ya pukat penangkap rajungan atau renjong ya guys. Kalau renjong itu bahasa daerah Tanjung Balai ya guys. Saya mau mengikutinya untuk menunjukkan kepada kamu semuanya macam mana cara seorang nelayan bekerja mencari rezeki di lautan ya guys, dan apa aja sih hasil tangkapannya yang didapatkan ya guys. Yuk kita lihat bersama-sama. Tapi jangan lupa ya guys, tekan tombol like dan subscribe-nya, karena berbagi ilmu itu adalah indah. Tambat lagi itu. Di mana, Cek? Laut. Tangkul. Ini sekarang kaget. Sini ya. Iya.
sana ya. Lumayan lah, tempat merenjong ya. Oh. Pak lebih sini tuh. Iya. Berarti tadi tuh tampaknya salah ya, Cek. Ini ya, sini cocok kan, Cek? Yeah.
Balak gue buket ya. Lihat inilah dia hasil dari tangkapan Bapak Ismail ya guys, kepiting rajungan atau renjong ya guys. Kalau renjong itu bahasa berasal dari bahasa Tanjung Balai ya guys, kalau rajungan itu berasal dari daerah lain. Nah, inilah dia guys hasil dari tangkapan nelayan pelaut kepiting ya guys, Bapak Ismail. Semoga bermanfaat untuknya guys. Sekarang pulang. Ya, Pak Ismail lagi mengengkol mesin perahunya guys ya, untuk menuju pulang ya guys. Thank you.
guys. Sekarang kita bersama-sama melihat cara Bapak Ismail membuka kepiting rajungan ya guys ya, atau kepiting rajungan ya guys ya. Dijual orang, barang seberapa.